Dalam seri yang kelima ini, mengetengahkan para pemain Ferry Fadli sebagai Rangga Wulu, Rio Sempana sebagai Candi, Tato sebagai Kudarandana, Endah sebagai Sekarsari, Eli Armawati sebagai Ayu Ambarwati, Edi Juni sebagai Kipanjalu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Pancalu dengan perasaan geram terus melancarkan serangan beruntun ke arah pendekar berbaju putih itu. Namun anak kuda itu dengan manisnya menghindar. Dua kali dia berputar di udara, lantas turun dengan sebuah serangan yang tak kalah cepat dan ganasnya. Pancalu tersentak kaget. Kau memang tidak boleh dikasih hati bocah gendut. Makin ngeluncak saja kepalamu. Hah? Sekarang aku terpaksa membunuhmu bocah. Guru, apa boleh aku ikut serta? Lakukanlah mana yang terbaik. Biar kita hadapi dua-dua. Siapkan senjatamu. Mana ada aku senjata. Kan guru bilang bahwa tanganku ini senjata yang ampuh. Heh, bocah edan. Tubuhmu masih bau kencur. Sebaiknya kau pulang saja. Ini bukan urusan anak kecil sepertimu. Hah, minggirlah. Aku masih kasihan melihatmu. Paman tua, kau galak sekali. Lihatlah, dengan marah begitu, mukamu semakin merah. Sampret. Kau juga rupanya tidak menyayangi lagi nyawamu, bocah. Apakah kau itu memiliki nyawa rangkap sehingga kau berani menjual tingkah di hadapanku, ha? Paman, aku tidak memiliki nyawa rangkap. Tapi, aku tahu bagaimana caranya untuk menjaga nyawa yang hanya satu ini. Nah, Paman, aku tidak perlu banyak omong. Bagiku, sekali bicara, dua atau tiga kali bekerja. Anak-anak, hajar kedua orang ini. Hati-hati, Candi. Nah, ya, kau yang dua itu. Biar ini yang dua bagianku. Baik, Guru. Kenapa kau terpanas seperti itu? Ayo, jangan hiraukan mereka. Urusan kita bisa tertunda nanti. Awas serangan! Sekarsari, ternyata anak kecil itu adalah muridnya. Muridnya sudah begitu lihai dan hebatnya. Bagaimana lagi dengan gurunya itu? Tapi, tampaknya pemuda baju putih itu tidak bersungguh-sungguh melawan Kipanjalu itu. Kalau dia benar-benar, mungkin sudah sejak tadi dia dapat dihajar. Pemuda yang sombong. Kenapa kau berpendapat demikian, Sekarsari? Seharusnya kita bersyukur
bahwa kita saat ini tak perlu lagi turun tangan untuk mengusir mereka. Kau kira aku takut menghadapi keempat penjahat hina itu? Tanpa dia pun, aku bisa melawan dan mengusir mereka. Sekar Sari, tahanlah. Jangan emosi. Jangan salah paham. Maksudku dengan adanya kedua orang asing yang sakti itu, kita bisa dengan leluasa untuk mengamati daerah sekitar keraton ini. Barangkali saja saat ini ada beberapa orang kaki tangannya Laung Seta yang mencoba mengambil kesempatan ini. Maksudmu, kita harus meninggalkan tempat ini? Tidak. Aku akan melihat akhir dari perkelahian ini. Kalau laki-laki itu menang, maka aku akan menyerangnya. Aku akan menguji kesombongannya. Dia orang asing di sini. Orang asing atau bukan, yang jelas dia berpihak pada kerajaan. Kenapa kita mesti memusuhinya? Sepantasnya kita mengucapkan terima kasih. Kalau dia benar-benar ingin membantu, kenapa dia tidak menangkap penjahat itu? Dia malah sengaja mempermainkannya, memamerkan ilmu peringan tubuhnya. Berputar begitu anak kecil pun bisa. Wah, susah kalau sudah begini. Cobalah bersabar, Sekar Sari. Bicaralah dengan perasaan, jangan emosi. Menyelesaikan sebuah masalah tak perlu dengan kepala yang panas. Nah, lihatlah. Anak kecil itu berhasil merobohkan musuhnya. Hebat dia. Itu memang yang hebat. Dia benar-benar berkelahi untuk mengalahkan musuhnya. Tidak seperti gurunya itu. Sombong. Iya, memang begitulah kenyataannya. Anak kecil itu masih memiliki jiwa yang berkobar dengan nafsu. Dia belum bisa menguasai rasa keinginannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan memukul mereka sampai jatuh. Tapi anak muda yang dipanggil guru oleh bocah itu pasti sudah memiliki jiwa yang matang. Dia sudah bisa menguasai nafsunya sendiri. Kemenangan baginya bukan dengan melihat tubuh lawannya terkapar, tapi melihat musuhnya menyerah dan menyadari akan segala kesalahannya. Panjalu, kedua anak buahmu sudah tidak berkutik lagi. Keduanya sudah jatuh ke bawah sana. Mungkin saat ini sedang ditangkap oleh prajurit-prajurit kerajaan yang berdiri mengepungmu di bawah sana itu. Sekarang kumohon kau menyerah saja. Tak ada gunanya kau membandel. Atau kau pulang saja ke selatan sana. Jangan campuri urusan kerajaan ini. Aku tahu siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Nah, pulanglah. Selagi pedangku belum tercabut dari sarungnya. Anak muda ini benar. Untuk apa aku ikut campur dengan urusan kerajaan ini? Kedua anak buah utamaku sudah jatuh ke bawah. Entah bagaimana nasib mereka sekarang di tangan para prajurit-prajurit itu. Anak kecil ini begitu hebat. Apalagi gurunya ini. Sejak tadi aku memang merasakan sebuah tekanan yang hebat sekali dalam melawan gerakanku. Ya, tapi tak ada pilihan lain. Aku memang harus menghindar dari sini. Paman, memang sebaiknya paman lari saja dari sini dan menginsyafi segala perbuatan paman. Percayalah, yang tunggal dewa penguasa alam ini pasti akan menerima ampunan paman. Tak ada gunanya paman berdiri mematung dan memaksakan kehendak paman untuk memasuki keraton ini, mencari orang yang hendak paman bunuh. Lihatlah, di bawah itu banyak prajurit yang berjaga. Lalu di sekitar tempat kita ini, banyak sekali orang-orang sakti Paku Banjar yang siap sedia mencegah paman. Pergilah. Baiklah, aku mengaku kalah. Dan urusan malam ini cukup sampai di sini. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Ki Panjalu, muridku telah mengatakan semuanya padamu. Sebaiknya kau bisa menerimanya. Jangan kau pandang badannya yang kecil begitu. Tapi perhatikan ucapannya. Seorang raja yang bijak akan mendengar kepolosan seorang anak kecil daripada ucapan manis seorang yang sudah mempunyai umur. Sebab dari kepolosan lahir sebuah makna kebenaran yang luhur. Pergilah. Kalau suatu saat kelak kita berjumpa, kuharap tak ada lagi dendam di hatimu. Kita lihat saja nanti. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Tahan! Hei Ki Panjalu, jangan harap kau bisa keluar dengan seenakmu dari sini. Dan kau pendekar sombong, jangan seenakmu saja berlaku sewenang-wenang di sini. Ini bukan warung nasi, ini kerajaan. Siapapun yang masuk kemari akan menerima hukumannya, tidak juga kau.
Siapa kau, Nona? Aku tidak ada urusan denganmu. Kejadian ini sudah kami selesaikan. Dan aku akan pergi. Kalau masuk kemari, kau memang bisa dengan mudah. Tapi keluar dari sini, tak segampang yang kau bayangkan. Kau harus kami tangkap. Kau telah mengacau di keraton ini dan kami harus memeriksamu. Ki Pancalu hanya mendengus tajam. Anak buahnya yang tinggal seorang itu merapatkan tubuhnya pada dirinya. Sementara itu pendekar berbaju putih dan muridnya hanya berdiri dengan tenang. Mereka menatap ke arah Sekarsari dan Kuda Randana yang juga menatap padanya. Terima kasih Tuan Pendekar. Kalian berdua telah menolong kerajaan ini dengan menahan penjahat-penjahat licik ini. Sekarang harap Kisanak berdua tak mencampuri lagi urusan ini. Ini adalah urusan kerajaan. Aku harap tidak akan terjadi salah paham. Terima kasih. Kalau begitu urusan kami sudah selesai. Izinkanlah kami pergi dari sini. Tahan! Kau pun harus mempertanggungjawabkan kesalahan kalian. Inilah perempuan. Kami membantu menahan penjahat ini. Malah kami pun disebut pengganggu. Di mana sebenarnya kau berpihak? Jangan banyak bacot. Aku berpihak pada kerajaanku sendiri. Dan peraturan di sini berlaku untuk siapa saja yang memasuki kerajaan pada malam hari tanpa izin. Kami tidak sengaja memasuki keraton ini. Hanya secara kebetulan saja kami lewat. Dan melihat ada orang bermaksud jahat dengan menyebarkan aji sirup untuk masuk kemari. Kami membela keamanan keraton, bukan untuk mencari nama. Tapi hanya karena merasa bahwa kami adalah rakyat negeri ini. Kau pintar berkelit lidah, bocah kecil. Tapi apapun alasanmu, kalian tetap akan kami bawa menghadap kepada tuanku putri. Susah urusannya kalau begini, guru. Kalau susah, sebaiknya kita pergi saja dari sini, Candi. Ayolah, hiat! Tahan! Jangan lari! Jangan dikejar, Sekar. Biarkan mereka pergi. Sekar Sari tidak melanjutkan gerakannya karena dia pun merasa tak akan sanggup mengejar kedua orang sakti itu. Maka dia berbalik. Namun saat itu, Sekar Sari dan Kuda Randana tersentak kaget. Kedua penjahat itu menggunakan kesempatan mereka untuk melarikan diri. Jahanam, kita telah gagal semua gara-gara pendekar sombong itu. Suatu saat kelak, kalau bertemu, akan kutantang dia bertarung. Sudahlah, Sekar. Sekarang marilah kita periksa kedua orang yang ditangkap prajurit itu. Mari kita turun. Kedua penjahat yang berhasil ditangkap itu mati bunuh diri. Begitulah Tuan Putri yang mulia. Mereka ternyata menyimpan sejenis pil beracun di balik gigi mereka. Begitu mereka merasa terjepit, mereka langsung memecahkan dan menelannya. Perencanaan yang hebat. Dan itu pastilah orang-orang Lawung Sita. Apakah tidak ada tanda pengenal yang mereka bawa? Tidak, Yang Mulia. Pekerjaan mereka rapi sekali. Mereka tidak meninggalkan bekas. Lagi pula, kedua orang itu adalah orang-orang persilatan, bukan pengawal kerajaan atau orang-orang dekat. Lantas kedua orang asing yang hebat itu, siapa sebenarnya? Hamba tidak mengenalnya, Tuanku Putri. Yang jelas, dia adalah seorang laki-laki muda dan gagah. Hamba perkirakan, umurnya dengan Tuanku Putri tidak jauh berbeda. Katamu dia mempunyai seorang murid? Ya, begitulah pendengaran hamba, Tuanku Putri. Anak kecil itu berumur sekitar 12-an tahun. Dia memanggil pemuda baju putih itu dengan sebutan guru. Sebuah keanehan. Apakah mungkin seorang pemuda begitu sudah memiliki seorang murid yang begitu hebatnya sehingga bisa mengalahkan dua orang anak buah Ki Pancalu? Mereka memang hebat, Tuan Putri. Gerakan mereka begitu gesit dan lincah. Baru saja mereka berkelebat, sudah hilang. Benar-benar sukar dipercaya. Semoga saja mereka berpihak pada kita. Kita memang memerlukan orang-orang seperti mereka. Karena aku yakin Lawung Sita akan membawa orang-orang dari golongan persilatan untuk membantu niatnya menumbangkan pemerintahan yang sah. Sekarang, tinggalkan aku sendiri di sini. Malam ini aku ingin mempelajari semuanya. Baiklah, Yang Mulia. Semoga Dewata selalu memberkati Tuan Putri Yang Mulia. Hamba mohon diri.
Setelah menghormat 3 kali, Sekar Sari segera meninggalkan Putri Ayu Ambarwati sendirian di kamarnya. Dan kembali tampak dia menuliskan lagi beberapa kata-kata di atas selai daun rontal. Kemudian disimpannya kembali di dalam sebuah peti kecilnya. Aku benar-benar tak mengerti dengan perempuan itu tadi, Guru. Kita menolong kerajaan, malahan kita yang dimarahi olehnya. Kita juga disalahkan. Ya, sudahlah Candi. Untuk apa kita bicarakan lagi hal itu? Biarlah. Toh semuanya sudah berlalu. Mungkin saja alasannya dia merasa tersaingi oleh kehadiran kita. Dan mungkin mereka tersinggung karena kita bermaksud membebaskan Kipanjalu. Entah apa jadinya nasib Kipanjalu saat ini setelah kita tinggalkan. Tidak perlu lagi kita bicarakan masalah mereka. Karena akibat dari perbuatan itu memang pasti mereka tanggung sendiri. Mereka memang harus menerima hukuman atas kelancangan mereka memasuki istana dan bermaksud jahat. Tapi semoga saja mereka tidak apa-apa. Meskipun mereka orang jahat, tapi hak hidup bukan hanya untuk orang baik saja. Oh ya, Guru. Kenapa tadi tidak Guru saja yang menghajar mereka atau menangkap mereka, lalu menyerahkannya pada Baginda Raja? Aku tidak mau melakukannya. Karena yang memerintah saat ini bukan Baginda Raja, tapi Putri Ayu Ambarwati. Nah, itu kan lebih baik lagi. Siapa tahu Guru bisa mengambil hatinya, lalu Guru diambilnya untuk menjadi pengawalnya. Kan hebat. Kau ini ada-ada saja, Candi. Kau tahu Putri Ayu itu benar-benar seorang wanita yang cantik, ayu dan mempesonakan. Dia adalah Putri Kembang Keraton. Apakah Guru sudah pernah bertemu dengannya? Sudah. Aku pernah membantunya ketika dia dan pengawalnya kejebak di lereng Gunung Sundoro. Ketika pulang dari tangkupan perahu, mereka terjebak dalam prahara perang saudara orang-orang Mataram yang melarikan diri di sana. Pantas Guru tak mau ketika mau ditahan oleh perempuan yang galak itu tadi. Guru takut bertemu dengan Putri Ayu Ambarwati itu. Apakah Guru menyimpan perasaan padanya? Pemuda baju putih yang dipanggil Guru itu hanya mendengus perlahan. Ada getaran duka menyibak hatinya. Perlahan dia mendongak ke atas. Langit malam yang tertutup pepohonan membuat suasana menjadi hening. Hanya suara binatang malam saja yang mengusik kesenyapan. Channel Indonesia. Kembali pemuda baju putih itu mendesah. Sebuah bayangan melintas di benaknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang terjadi sebenarnya dengan pemuda baju putih itu dengan Putri Ayu Ambarwati? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Kembang Ayu Ambarwati. Sampai jumpa.